Welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini, seperti aku udah janji di video aku yang terakhir, aku pengen ngasih rekomendasiin parfum murah tapi baunya enak banget yang ada di Indomaret. Nah, sekarang parfumnya ada 5 yang pengen aku rekomendasiin untuk kalian. Dan ini harganya murah-murah meriah. Kayaknya nggak ada yang di atas 30.000 deh. Nanti aku bakal cantumin juga harganya, karena aku udah lupa harganya ya. Oke, kita langsung aja. Ini ada 5 yang aku rekomendasiin. Dan ini ada yang aku udah pakai dari zaman SMP apa SMA. Tapi karena baunya enak dan masih diproduksi terus dari pabriknya, so aku tetap pakai sampai sekarang karena segitu cintanya. Pertama dari yang aku udah pakai dari zaman aku SMP, SMA kayaknya ya. Ini Esculin Cologne Gel. Ini sudah kemasan terbaru ya. Dulu kemasannya kurang lebih kayak gini, cuman gambarnya aja yang beda kalau aku nggak salah ingat. Esculin Cologne Gel ini dia tuh banyak banget variannya. Nah, aku pakai yang warna ungu yang untuk romantic day. Ini wanginya dari dulu sampai sekarang tuh gak berubah, enak banget wanginya. Dan dia ini ada kandungan aloe vera gelnya, ya aloe barbadensis leaf extract. Yang aku suka, pertama aromanya enak banget, fresh banget, segar banget. Kayak aroma-aroma kalian baru habis mandi gitu loh, gitu segarnya itu. Kayak bau air, kayak gitu loh, pokoknya aku suka banget. Dan yang kedua, awet banget. Nah, yang kedua ini dari Vitalis yang besar, yang warna ungu. Ungu, harus yang warna ungu, karena oh my god, ini lagi. Jadi, tadi kan aku cerita, aku pakai ini dulu ke seluruh tubuh, baru yang ini aku semprot deh. Oh my god, perpaduan dua ini tuh love it banget. Enak banget, dia tuh kayak wangi-wangian bunga-bunga gitu, dicampur ada blackcurrant-nya dikit. Kalau aku baca-baca di apa sih reviewnya itu, dia tuh wangi bunganya tuh bunga violet dan bunga lotus. Aku sendiri pribadi belum pernah nyium bunganya langsung ya. Cuman nih ya, kalau mereka gambarkan seperti itu dan ada sentuhan blackcurrant-nya dikit, wangi blackcurrant. Aduh, pokoknya enak banget deh. Next, yang ketiga ini dari Casablanca yang warna ungu juga. Ini cologne juga ya, body mist juga. Namanya Classic. Ini long lasting ya, bener banget. Kalau ini dia bunga-bungaan, ada sentuhan citrusnya. Segar, sekali lagi ini wanginya segar, bukan manis. Oh my god, ini tuh apa ya? Kalau aku cium wanginya tuh, aku jadi ingat lagi zaman-zaman pacaran dulu aku sama suami aku gitu loh. Karena waktu pas-pas PDKT-nya gitu, nah aku temuilah si parfum ini gitu loh. Jadi selama aku PDKT sampai aku pacaran itu, aku paling sering pakai parfum ini. Makanya oh my god, kalian harus banget nyoba parfum ini. Karena wanginya itu seenak itu, dan long lastingnya tuh beneran long lasting guys gitu. Next, yang keempat ini dari Pucel yang gini. Ini yang kemasan kaca ya, yang mereka kolaborasi sama Marion Jola kalau nggak salah, yang warna putih yang wanginya enak. Pucel ini aku dari bulat warna kuning tutupnya, itu aku cinta banget. Tapi nggak tahu sekarang udah discontinue atau gimana ya, aku cari-cari udah nggak ada gitu loh. Itu sumpah enak banget. Dan waktu dia ngeluarin yang kolaborasi sama Marion Jola ini, aku cium yang warna putih, ini wanginya mirip banget sama yang kemasan kuning yang aku bilang itu. Sumpah. Kalau ini baru ada sentuhan manisnya dikit aja. Dikit aja, nggak terlalu yang mendominasi gitu, nggak. Ini terakhir yang kelima, yang baru aja aku nyobain 3 bulan ini. Ini dari yang punya Evangeline. Yang warna hitam. Harus yang warna hitam. Wanginya tuh, aduh. Wanginya tuh dewasa banget deh ini. Aku belum pernah pakai parfum yang wangi gini. Cuman
Begitu aku cium itu, astaga, ini wanginya tuh kayak, pokoknya kayak dewasa gitu deh ya. Kalau kalian pengen dewasa, pengen sensual gitu ya, kalian pakai deh parfum ini. Wanginya tuh kayak nggak familiar gitu loh. Enak banget. Ditulisnya sih dia wangi black sakura gitu, cuman karena aku belum pernah nyium bunga sakura secara langsung gitu ya. Ya, kita berdoa sama-sama semoga tahun depan bisa ke Jepang dan nyium bunga sakura langsung gitu kan. Amin ya Tuhan. Ya, ini manisnya kebanyakan, cuman nggak yang buat aku gini loh, aku nggak suka cium parfum yang terlalu kemanisan, terlalu vanilanya banyak gitu, karena aku kadang-kadang tuh lama-lama suka enek gitu loh, nggak tahu kenapa. Cuman ini tuh karena ada segernya, jadinya nggak buat enek gitu. Nah, pokoknya wanginya enak banget deh gitu. Cobain deh. Oke guys, sekian aja video aku, itu 5 parfum di Indomaret yang aku rekomendasiin untuk kalian. Patut banget kalian harus nyoba, karena wanginya enak, harganya murah, bisa kalian dapetin di Indomaret. Apalagi yang kurang coba, ya kan? Mumpung ini kan sebentar lagi tahun baru, malam tahun baru, mungkin mau ngedate, ya kan? Ngedate sama suami, ngedate sama gebetan, harus wangi dong, ya kan? Apalagi pakai yang wanginya wangi-wangi dewasa gitu kan. Aduh, cewek aku wangi banget hari ini gitu kan ya. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari parfum buat malam tahun baruan. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.